kita melakukan rotasi ya, karena di kualifikasi Piala Asia U17 ini masa recovery-nya hanya 1 hari. Besok kemudian lusa hari Rabu kita udah main lagi. Sebab itu kita menarik beberapa pemain agar mereka bisa recovery, kemudian memberikan kesempatan buat pemain yang lain yang tadi sebenarnya mereka juga bagus menggantikan pemain-pemain yang main bermain di babak pertama. Dan sesuai dengan keinginan kita di pelatih, walaupun tadi saya sampaikan kemenangan ini belum apa-apa ya, dan di paruh babak pertama tadi selesai saya sampaikan ke pemain, walaupun kita sudah menang 7-0, nah, saya bilang ke mereka gak boleh cepat puas, tetap fokus, tetap anggap saja pertandingan masih 0-0. Dan saya juga gak menargetkan kita harus menang banyak, harus bikin gol sebanyak-banyaknya. Saya bilang kalau ada peluang begitu, kemudian main simple, main semangat dan kerja keras, itu aja. Ya, untuk tadi soal integrasi, terus semua pelatih semua adalah kegiatan sama kita. Kita sekarang sedang berduka untuk integrasi kita mandi berkembang 19 yang kita selebrasi sewajarnya saja.